Balik lagi di mini podcast Pak Witran. Hari ini aku akan bahas bersama dengan Gen Z. Di sini aku ada Sista Fani yang akan aku ajak buat ngobrolin tentang movie marathon dan fashion trend anak-anak Gen Z kayak gimana sih. Tahu kan yang sekarang lagi booming kan biasanya itu temanya tuh tentang nonton drama. Kamu itu termasuk movie marathon gak sih yang harus nonton? Tahu dong kalau greget dong kalau lagi ongoing atau enggak lagi itu ternyata udah enggak ongoing kan kamu nonton nih. Kok kayak harus selesaiin episode 1 sampai 16 atau misalnya termasuk kayak gitu enggak? Tapi kadang-kadang Atau apa? Nggak suka, dia nggak punya idol sama sekali. Kalian tahu ya, aku juga punya fancam sendiri gitu kan, aku sukanya sama siapa yang ini. Terus dari itu kalau movie marathon tuh biasanya kamu lakukan ya tuh, gimana kalau sisanya belum pernah lakukan seharian gitu. Ya karena kan satu episode ada yang entah setengah jam atau enggak satu jam lagi kan. Paling dilakukan 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut tuh kelar. Kelar. 16 episode berarti. Ini 8 episode. 8 episode. Ya itu gampang. Gampang kan? Iya. Aku bisa sisain itu satu hari kayak ya. 8 episode. Itu gak baik loh. Sebenarnya itu gak baik juga loh. Sebenarnya ini buat kesehatan. Dampak buruknya itu buat yang namanya view watching atau enggak. Watcher ya kan biasanya disebutnya, nah itu terhadap fisik sama mental. Nah berasa nggak pas lagi nonton itu? Berasa, mata jadi lebih cepat capek. Yes, selain mata jadi kayak kecanduan. Kecanduan? Kecanduan nggak bisa berhenti, ini harus dilanjutin terus, nggak bisa stop. Ada kan, wah ini nanggung nih, kayak ngegantung lah ceritanya. Kalau udah cerita besok, apa-apa udah lupa. Kamu masih pernah tanya? Enggak. Kan gadget, gadgetnya kebanyakan makan micin ya. Ini gimana ini? Ini cepet lupaan kan ya kalau ketinggalan nggak lanjut besok. Gimana itu? Terus suka telat lagi kan? Nah iya. Itu. Ingat ya kalian kalau udah janjian jangan sering telat ya. Nggak bagus itu ya. Ini kita kembali dulu. Jangan lagi 2 jam. Oke kita lanjut. Tadi katanya sakit mata. Kayak film nonton 2 jam. Yes. Sakit mata, kecanduan. Terus ada feeling-feelingnya jadi kayak bawahnya anxiety. Bisa nggak sih gara-gara? Kayak gitu. Sedih gak? Terus begitu tidurnya jam berapa? Misalnya nih mulai itu jadi bergadang. Bergadang biasanya tuh jam 12 langsung tidur. Oh, jadi satu. Eh, kirain mah maratonnya sampai jam 4, jam 5. Oh, itu dari pagi. Itu sebelumnya. Tapi gak lupa makan kan? Tetap makan ya. Nih, oke. Oh, berarti paling maksimal tuh jam 12 sampai jam 1. Kalau aku kan jatuh. Makan ya itu mana-mana tuh. Tapi tuh sini tuh makanya kalau udah kecanduan sama udah berarti tuh ada perasaan bisa harus nyelesain tuh movie-nya dulu ya kan dari mau turun. Terus udah gitu ada masalah tidur gak? Tidur pernah. Jadi tidurnya nggak nentu dong, jadi nggak pulas kan, jadi nggak deep sleep. Nah itu bahaya tuh kalau nggak deep sleep, tiba-tiba bangun di kepikirannya bukan karena masalah pribadi kan, atau masalah ke mimpi itu sebelumnya episode selanjutnya. Oke, ke bawah mimpi. Oh berarti bukan aku aja, aku juga kadang suka gitu lagi nonton romantis tiba-tiba aku kayak kejar-kejar siapa gitu ya kan. Oke, dia bangun. Oke, terus udah gitu pasti untuk waktu buat spend time buat keluarga sama teman sama pacar kan pasti juga nggak ada tuh kalau kamu lagi mikir orang lain, nggak ada sama sekali. Apa yang didapat dari kalau kalian nonton film marathon? Jadi satu tahun bisa
nyata dalam kehidupan ya. Oh, nyata dalam kehidupan dalam. Iya kan ada makna-makna kayak Squid Game ya kan. Oke, maknanya bagus kayak Squid Game barangnya. Gak boleh menganggap uang nomor satu. Oke, benar-benar gak boleh menganggap uang nomor satu dalam kehidupan nyata gitu ya. Oh, percaya dengan karma apa yang kita lakuin di masa lalu akan masih sama. Oh, ada lagi yang lain? Ya banyak harus menolong tapi bagaimana itu kan sama. Yes. Betul. Mau ngobrol. Oke, sip. Kayak gitu. Ini baru pertanyaan tentang gakot ya, Gen Z. Apa sih yang biasanya hobi yang dilakukan oleh Gen Z itu selain nonton drakor, ke mall? Masih melakukan hobi mereka dari hobi. Oh benar. Oh, suka dance. Nah, kebetulan ini dia suka banget nge-cover hip-hop dance. Nah, jadi itu salah satu hobi juga ya. Terus ada lagi yang lain yang bisa di-share. Dari style, misalnya kamu, aku dance gak boleh ketinggalan nih sama fashion. Gitu gak sih? Kan sekarang kan iya, anak-anak Gen Z kan iya, kalau mereka tuh keren. Tau gak? Ikutin fashion yang di TikTok kan banyak. Iya. Oh, itu gak kayak gitu. Apa adanya? Oh, lebih ke apa adanya. Jadi gak ngikutin, oh aku harus belanja nih. Harus ngikutin trend. Gue harus deh. Ini sekarang. Oke, it's a good point tuh. Itu lebih boros ya. Jadi anak-anak Gen Z sekarang tuh gak harus ngikutin fashion trend. Yes. Jadi lebih baik digunakan untuk hal yang baik, yang emang bermanfaat ya. Ya, anak-anak yang gede pada pikirin baju aja. Yes, dan kamu ini datang sini dandan? Dandan apa ya? Dandan, aku lihat ada yang berubah. Ya, dandan dulu. Oh, ini hanya special occasion. Oke, okay, special occasion aja. Karena khusus buat di talk show ini ya. Enggak mas, saya mah pengen berdiri tidur dengan Fadil pas. Oke. Terus udah gitu baju, tapi sekarang akan ini nggak beli baru. Dan saya beli di negara luar. Negara luar ya. Aku nggak bisa saya, berhenti ketemu apa ini ya? Kenapa saya pakai tujuan bertemu dengan kakak di depan saya? Oh, oke, dia bertiga tuh. Ya di depan kita ternyata dia spesial juga, tapi nggak apa-apa sih. Jadi good pointnya, jadi kalian yang suka nonton drakor, yang movie maraton, tekan harus jaga kesehatan. Yes, jaga kesehatan. Waktu. Ya. Jadi nggak boleh terlalu apa? Di depan layar terus gak bagus buat mata dan kesehatan fisik dan mental. Ya, minusnya tambah banyak tuh. Minusnya tambah banyak. Ya. Udah cek. Tiga pemaduan itu ya, tidak mau. Tuh, nah tuh. Ini nyata ya berarti ya. Tapi gak bercanda kan? Gak bercanda. Walaupun orang kelihatan bercanda ya kan, tapi dia gak bercanda beneran. Tujuannya? Ya, itu kata dokter karena apa? Oh, kebanyakan di layar? Layar HP dan televisi. Oh, layar HP dan televisi dan udah gitu ya. Dan anak Gen Z nggak semuanya itu harus ngikutin fashion trend ya. Jadi fashion trend itu balik ya, yes, betul. Wih, luar biasa dia sudah dewasa. Ada kata kan, semuanya. Tapi kok saya ini semakin cuek kayaknya. Oh, dia semakin cuek. Dia cuma special occasion semua. Oke, okay, jadi semakin dewasa dia bisa beradaptasi tidak untuk melakukan hal yang buat sendiri. Oke. Jadi sebutin ya, jadi nggak semuanya. Jadi poin yang hari ini kita dapat ya, jaga kesehatan fisik dan mental dan jangan terlalu boros untuk ngikutin fashion trend yang sekarang. Fashion trend itu gak akan ada habisnya. Mendingan buat usaha atau bisnis yang lagi dijalanin ya. Terus dari itu ya kalian bisa mix and match fashion kamu lah ya gitu. Oke, tapi sebelum itu ini ada kejadian dulu nih. Kenapa tadi kayaknya di depan kita ada sesuatu lagi pas emosi ya guys. Ya, yang di depan kita lagi emosi juga. Cuman ini bukan gente. Kenapa? Gentelat. Gentelat ini. Ini dia telat banget seriusan. Janji jam berapa?
Tapi udah penuh 1.5 jam Oh, sekarang kita mau jalan-jalan dulu ya. Nah, ya gitu.